Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom kita dengar tazkirah. Cuba tanya jangan-jangan sekali dalam hidup kita. Tuan-tuan nak apa dalam hidup tuan-tuan? Tuan-tuan nak ada harta benda banyak ke? Ada orang jawab, saya bukan nak harta benda banyak Ustaz. Habis, saya nak rumah besar, jawatan besar. Habis, kita kata kalau dapat rumah besar, jawatan besar, kamu nak apa? Cukuplah pada saya. Kita jawab, tak. Hidup ini bukan tempat perhentian. Hidup di dunia ni bukan yang ni. Habis kamu turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, sampai baca Quran pun tak boleh. Kamu buat apa dia atas dunia? Kamu nak apa dia dalam dunia? Hidup atas dunia ni kita nak apa dia? Sebenarnya kalau kita tanya di kalangan kita kan, tanya orang yang turun pagi kan, pagi turun bekerja, malam balik berebut parking kereta, balik berebut di kalangan kita, kita tanya balik, kamu kerja apa dalam hidup? Kamu nak apa dia dalam hidup kamu? Sebenarnya nak apa dia? Dia jawab, nak cari harta Ustaz. Harta biar banyak, letih dalam hidup ni cari harta, sanggup mencari, mendapatkan harta, sampai makan rasuah, sampai buat klaim palsu, sampai buat macam-macam gaya, nak pada harta. Kita tanya balik, hidup atas dunia ni Allah suruh kita dapatkan harta banyak ke? Harta biar jadi banyak ke dalam hidup? Bila harta kita banyak, kita jadi mulia di sisi Allah? Tak. Allah tak muliakan orang dengan harta yang banyak. Kalau hidup ni mulia kerana harta yang banyak, masakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada sahabat-sahabat, siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, jangan hormat orang kaya kerana kaya dia. Rasulullah pesan, siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, dia hormat orang kaya kerana kaya dia, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Rasulullah larang sahabat-sahabat, jangan respect orang dengan kaya dia, jangan. Kita ni jumpa dengan orang kaya berdebar terus, jumpa dengan orang kaya lain terus, jangan. Islam diajar, jangan kamu muliakan orang dengan harta. Kerana yang kaya ni bukan manusia, yang kaya ni ialah Allah. Harta ni Allah dah tulis dah, banyak mana dalam hidup kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditulis rezeki kamu. Di arasy Allah, Allah dah tulis dah rezeki kita. Rezeki tuan-tuan ni Allah dah tulis dah. Sebab tu kita dilarang jangan takut dengan orang. Takut hanya untuk Allah. Dalam hidup kita ni tak di kalangan kita tak semayang Jumaat. Kenapa dia? Takut nanti kalau pergi semayang Jumaat nanti meniaga tak laku. Kadang-kadang tak semayang Jumaat, meniaga bukan meniaga besar pun, meniaga jual cendol je. Niaga jual cendol dia tak semayang Jumaat. Rela duduk jaga cendol dia, mempertahankan kecendolan dia. Tak semayang Jumaat. Orang kita demikian. Rezeki ni Allah dah tulis dalam hidup. Jangan makan rasuah. Jangan dengki dengan orang. Jangan sihir orang. Dalam hidup kita ni Allah dah tulis dah rezeki kita. Semua dah, sejak di kalangan kita ni ada rezeki tersendiri. Bila Allah tulis rezeki dalam perut lagi, dalam perut ibu ni lagi, waktu mana dalam kandungan ibu tu, Allah dah hantar dah malaikat suruh tulis rezeki kita. Tulis bikat bi rizqi. Yang pertama tulis rezeki. Orang ni dapat berim ke tak dapat berim? Orang ni dapat pinjaman ke tak dapat pinjaman? Orang ni peruntukan untuk dia ada ke tak ada? Waktu Islam larang, jangan kalut dengan harta benda, jangan. Hidup ni tak mulia dengan harta benda. Kalaulah harta menjadi kemuliaan dalam hidup, kemuliaan harta ni jadi mulia di sisi Allah. Kerana kita banyak harta benda, jadi mulia dalam hidup kita. Mana banyak harta kita dengan harta yang dimiliki oleh Qarun.